Para pemain dan bandar judi tembak ikan yang ada di lingkungan 16, 17, 18, dan 19 Pekan Labuhan kocar-kacir setelah melihat puluhan petugas mendatangi lokasi judi tembak ikan. Penggerebekan yang dipimpin langsung Kapolsek Medan Labuhan Kompol Edi Safari ini mengingat banyaknya laporan dari warga yang menyebutkan jika lokasi judi tembak ikan marak di Pekan Labuhan, Kecamatan Medan Belawan. Hasilnya puluhan mesin judi tembak ikan berhasil diamankan, sementara sebagian lainnya dihancurkan dan dihanyutkan ke bantaran Sungai Deli. Selain mengamankan puluhan mesin judi tembak ikan, petugas yang terdiri dari tim gabungan Polsek Medan Labuhan, TNI, Muspika Kecamatan Medan Labuhan yang diikuti seluruh kepala lingkungan di Medan Labuhan juga mengamankan mesin judi jackpot. Kapolsek Medan Labuhan Kompol Edi Safari mengatakan, selain dari laporan masyarakat, penggerebekan lokasi judi ini dilakukan karena menjelang bulan puasa Ramadan 1442 Hijriah. Dari Belawan, Sumatera Utara, Pasar Lansitorus melaporkan.